manusia dapat berkomunikasi menggunakan banyak cara, tapi pada dasarnya hanya dua, secara verbal dan non-verbal, termasuk body language. Saat lagi Anda menyaksikan eksperimen menggunakan body language dan komunikasi non-verbal. Hai Fiona. Hai Kak. Maaf nunggu, boleh duduk di sini? Silakan. Sibuk apa Fiona sekarang? Aku setiap pagi jadi presenter aja. Oh. Selain presenter apa? Film? FTV. Jadi mostly presenting saja? Iya. Nah, saat kamu jadi presenter, kan ada host satu lagi. Berarti kamu harus mengimbangi dinamika komunikasi host tersebut, kan? Benar banget, harus Kak. Bisa improvisasi cepat, lihat bahasa tubuhnya, mimiknya. Iya. Nah, saya punya eksperimen yang menyerupai itu. Tapi nggak bisa sendiri. Harus ada pengunjung di sini. Bisa berdiri ikut saya, ya? Boleh. Oke, Fiona. Nah, saya ingin mencoba sebuah eksperimen mengenai gerakan dan bahasa tubuh. Kayak gimana tuh? Tapi nggak bisa sendiri, ya? Iya, iya. Oke, kalian adalah saksi bahwa eksperimen ini nggak ada rekayasa dan nggak disetting. Eksperimennya antara saya sama Fiona dulu. Fiona, nggak ada rekayasa antara kita, ya? Iya. Saya nggak minta kamu pura-pura. Hmm. Bener, ya? Bener. Oke, bahkan kamu nggak tahu kesini mau ngapain, ya? Nggak tahu. Oke, Fiona, eksperimennya mengenai gerakan dan bahasa tubuh. Nah, saya mau kamu pikirin satu gerakan. Gerakan pertama kamu pikirin, ya. Pikirin aja. Oke. Tangannya jangan di-blocking di depan. Nah, proyeksikan gerakannya ke saya. Mm-hmm. Oke. Bayangin kamu ngelakuin gerakannya, ya. Mm-hmm. Siap, ya? Oke. Okay. Bayangin dulu. Bayangin. Mm-hmm. Kamu suka gunung, suka laut? Suka laut. Apanya laut? Damai aja. Oke, okay, damai, ya. Yeah. Terus yang kedua apa lagi? Aku suka air. Oke, okay, berarti kamu kinestetik. Damai itu perasaan, ya? Iya. Yeah. Oke, okay, rasain gerakannya, gerakan pertama, ya. Oke. Okay. Buku gambar. Fokus gerakannya, ya. Oke. Okay. Dari observasi saya terhadap cara kamu berdiri, mm-hmm, dan cara kamu pundaknya bergerak dan lain sebagainya bergerak. Sekarang udah saya tulis. Huh? Ini spidolnya, saya taruh ke belakang. Huh? Oke, lakukan gerakan yang kamu bayangin. Aku lakuin, ya. Lakuin. Apa tuh? Apa? Apa? Baik. Apa tuh? Apa? Baik. Wah. Ya, ini yang dapat. Bisa sih. Kak Romi yang ngeliat aku, ya kamu harus pikirin, kamu harus pikirin. Ya udah aku pikirin, dia tulis apa yang aku pikirin, dan ternyata itu bener. Aku kaget, kok bisa sih? Mungkin kebetulan, ya. Mungkin kebetulan, hanya kita coba lagi, ya. Gerakan kedua. Iya, iya, iya. Gerakan kedua. Fokus, ya. Iya. Rasain kamu ngelakuin gerakan, ya. Rasain. Oke, ada movement di situ. Mostly gerakan ini leher ke bawah. Sorry, lebur kan. Leher ke atas gerakannya. Fokus. Mm-hmm. Oke, okay, ada banyak gerakan. Kamu pikirin satu gerakan. Lakukan gerakannya. Apa itu? Geleng-geleng. Ah, udah lagi. Kayaknya otak aku pindah ke situ, ya. Jadi bisa satu pikiran. Sekarang coba lebih susah. Saya kasih buku gambar. Uh-huh. Kamu ke sana di depan tangga itu. Uh-huh. Dengan lembar baru. Uh-huh. Kamu tulis gerakan. Uh-huh. Kalau sudah tutup di dadanya. Uh-huh. Ya. Sementara kalau sudah tetap tutup di situ sebelum saya panggil lagi, ya. Okay. Jadi nulisnya menghadap ke kita seperti ini. Jadi nggak ada yang bisa lihat. Oke. Okay. Silakan. Lihat sini. Tulis gerakannya, ya. Iya. Yeah. Tulis sekarang. Di dadanya, iya. Sekarang? Iya. Teman-teman semua lihat dari sini kira-kira kelihatan nggak
Nggak mungkin dong. Ya. Udah? Belum. Oke. Aku kasih yang susah. Aku sengaja nulis yang susah-susah karena aku pikir aku bukan Kak Romi. Aku nggak mungkin bisa membuat orang-orang tahu apa yang aku pikirin. Dah. Udah? Ditutup di dadanya buku gambarnya. Spidol ditutup. Kali ini yang nebak bukan saya. Jadi? Mereka. Oh? Kamu dengerin kata-kata saya ke mereka ya? Iya. Dan untuk Anda yang menyaksikan ini, satu lagi yang akan melakukan gerakannya adalah orang-orang yang ada di tempat ini. Yang menebak adalah mereka, bukan saya. Jadi, sementara suaranya akan saya hilangkan, sementara saya mengajarkan tekniknya ke mereka. Sebentar. Oke, saya kembali dengan Anda semuanya. Mari kita uji dan kita tes kemampuan mereka. Oke, Fiona, kesini lagi. Tutup di dadanya ya. Tutup di dadanya. Oke, sini. Sampai. Sampai. Nah, sekarang Fiona sudah menuliskan sebuah gerakan, sudah dipikirkan gerakannya. Sekarang pikirin gerakannya ya. Sambil lihat mereka. Karena yang nebak bukan saya, tapi mereka. Ya, lihat. Lihat mereka. Bayangin ya, ngelakuin gerakannya. Bayangin di seluruh tubuhnya melakukan gerakannya. Ekspresikan. Perbesar. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, perbesar gerakan tersebut. Saya juga nggak tahu gerakan apa. Tapi bayangin, lihat mereka. Oh,